So kita sebenarnya daripada soalan dia tu pun kita dah tahu dia ada penyakit apa. Pengalaman saya bila berkhidmat dalam insurans takaful ni sejak 2017, apa yang saya boleh cakap, kebanyakan orang yang betul-betul nakkan plan insurans ni adalah orang yang kebiasaannya dah sakit. Biasa orang-orang macam ni kan, tiba-tiba dia call, tiba-tiba nak jumpa, tiba-tiba nak sign terus. Dan kadang-kadang kita sebagai agent, kita boleh detect tau sebenarnya dia ni banyak tanya untuk part-part tertentu. So kita sebenarnya daripada soalan dia tu pun kita dah tahu dia ada penyakit apa. Sama ada dia nak mengakui penyakit tu ataupun dia still lagi nak sorok. Kalau you simply nak tipu waktu pendaftaran, you kata you sihat, sebenarnya kita still boleh detect. Orang yang cuba nak menipu ni sampai tahap mendatangkan kes-kes viral lah di kemudian hari adalah orang yang dia nakkan bayaran bulanan tu rendah. Sebab kalau dia declare dia dah ada penyakit itu, penyakit ini, of course lah dia nakkan harga yang murah tu. Kalau dia declare betul-betul, harga dia mahal.